Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Mari malam hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Amin. Mari siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa cinta akan Engkau Tuhan. Kami mengalami Tuhan secara pribadi malam hari ini. Biar kami yang datang malam hari ini, kami tidak datang dengan percuma Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan sehingga kami diubahkan menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Beracaralah malam hari ini Tuhan. Urapi ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, mari semua umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Kikura basyona kaya siki, kinarara basyiki nana tukura basyiki, kinara makaya rabusyaka nana basyiki. Kau disenangkan malam hari ini Tuhan. Shiriri bukura mahana kurina namase. Kinararabas shikararabaralabas. Terima kasih. Shirabas shirabarabarabas. Sama pujikan lagu ini datang. More love, more power, more of you in my life. More love, more love, yes Lord. More power, yeah. More of you. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. And I will worship you. I will worship you with all of my heart.
for you are my Lord. You are my Lord. Mari jemaat sendiri pujikan lagu ini, katakan more love. Sama katakan, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my We come to you, Lord. We datang kepadamu malam hari ini dengan kerinduan kami, dengan apa yang kami punya. Kami mau menyenangkan hatimu. Sembah Tuhan, angkat suaramu. Sikiri dere buki darara basa nora lama ya se. Oh, and I will worship you. Karararararabarabayararabaso, hinararararab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 
Oh ya Tuhan, ya rabasikiririri. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Sikanarararabaukinararabayase. Oh ya rabasyakarabaral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 
And I will worship you with all of my heart. And I will with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. Once again say, and I will worship you, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength. For you are my Lord, for you are my Lord, for you are my Lord, oh, you are my Lord, for you are my Lord, you are my Lord. Kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Selidiki setiap kami, setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Apakah kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Thank you Lord. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Mari angkat tanganmu katakan, who cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Peran jemaat, saya undang semua yang bangkit berdiri. Mari katakan, created me a clean heart, oh Lord, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh Lord, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy, salvation, and renew our spirit
Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan bersama katakan, amin.
melihat cintamu. Di sana kau menanti, ya, untuk bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama angkat tanganmu. Suara-suara buat Tuhan kita. Woo! Bersama katakan, ajar ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa ku lagi. Angkat tanganmu katakan, oh, ku nambah hadirmu. Oh, ini pengakuan kami, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Sama dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Coba lambaikan kedua tanganmu, berikan suara-suara buat Tuhan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Segera
katakan holy, 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 holy. I want to see you holy. Once again say holy, 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 I want to see you. Berikan suara-suara buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebenaran. Katakan sekali lagi, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama suara-suara buat Tuhan kita. Cuma saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat kasih. Mari bersama katakan, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan serahkan hidupku, mulihkan dengan roh-Mu. Katakan Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna berdiri sambil angkat tangan ku katakan. Hidupku, hidupku.
Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku. Cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur
Biarlah terus hati kita lapar dan haus akan Tuhan. Karena hanya orang yang lapar dan haus akan Tuhan yang akan dipuaskan. Nama kiamat kuri di kanama sinda kiaburi di karalabaturi di kalamasi di karalabara namara namas. Kibaya tabi anda ya syadi karabaturi di kalabaya syalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Papi minta Pak Teddy berdoa untuk setiap firman yang mau kita dengar bersama pada saat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat rawatan-Mu, Roh Kudus. Mari Tuhan, kalau sebentar, kami masuk dalam firman-Mu. Tuhan, biarlah kami sadar bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena dari setiap firman yang keluar dari mulut. Ya, Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan malam hari ini ada pesan khusus-Mu untuk kami. Dan biarlah mujizat Engkau nyatakan, pembaruan terjadi, terobosan terjadi, dan kemuliaan-Mu terus ada di dalam setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom Bapak Ibu. Ya,
saya sama istri ya, papi mami, hari Senin sampai Rabu kemarin pergi ke Kalimantan Selatan ya, ke satu kota namanya Tapin ya. Di mana di Tapin itu rekan kita ya akhirnya bisa mendapatkan promosi yang luar biasa ya. Waktu perjalanan itu Bapak Ibu, kita dikawal oleh patwal ya. Jadi ada patwal di depan kita dari kepolisian yang biasanya butuh waktu 3,5 jam, itu kita tempuh hanya 1 jam 50 menit. Karena ada apa? Patwal di depan. Dan yang menarik itu waktu pulang. Waktu pulang dari Tapin ke Banjarmasin, malam dan hujan. Kita beriringan dengan mobil patwal, itu ada 4 mobil. Jadi patwal, terus mobil pertama, kedua, terus mobilnya papi di paling belakang. Disitulah ada satu pengalaman baru Bapak Ibu. Biasanya saya yang nyetir, sekarang saya harus jadi penumpang. Itu mau serempet gini udah saya hitung ada 3 kali. Udah bedanya cuma 1 senti. Dan di situ ujian iman ya. Melewati musuhnya truk gede-gede, saudara. Ada pelajaran yang saya terima waktu perjalanan itu, Bapak Ibu. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan itu berjalan di depan kita? Kalau Anda baca di Yesaya 58, Tuhan berjalan di depanmu. Waktu Tuhan berjalan di depan kita, saudara, bukan berarti masalahnya tidak ada. Tetap ada. Ngeri-ngerinya tetap ada. Itu di mobil, kan kita total 4 mobil. Tuh. Di 3 mobil yang ikuti patwal, mereka semua teriak-teriak, saudara. Cuman mobil kita aja yang tidak teriak, saudara. Kenapa? Wis pasrah. Mertuanya Ernesto, mamanya Feby bilang, aduh untung tadi waktu mau berangkat sudah didoain sama Pak Pendeta. Kalau enggak kita enggak tahu jadi apa tadi. Memang betul-betul ngeri-ngeri sedap. Istri saya bilang, rasanya like Man Fashion Furious itu kayak gini mungkin. Ya sedikit lah saya bilang gitu. Karena betul-betul 1 senti Bapak Ibu di sebelah kanan saya. Saya sampai bilang, darah Yesus gitu aja. Bapak Ibu tak kasih tahu, dalam hidup ini kita tidak pernah jalan sendiri kok. Ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Waktu Tuhan jalan di depan kita, Tuhan akan berperang ganti kita. Ya, apa yang kita lakukan? Ngikut aja yang Tuhan mau apa. Gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sampai ke tempat di mana yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Nah, salah satu cara Tuhan memimpin kita yaitu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Olehnya malam ini ya, Tuhan sudah kirim Ibu Valentina di tengah-tengah kita. Buka hatimu. Izinkan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan setiap kita. Yuk kita beri sambutan dan tepuk tangan untuk Ibu Valentina Irawan. Monggo Bu, dipersilakan. Yes. Shalom, apa kabar? Luar biasanya lemes ya. Apa kabar semua? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Selamat tahun baru, selamat Natal, selamat tahun baru. Saya percaya bahwa saudara sudah mengenakan juga hati yang baru. Ya, tahun 2022 enggak usah khawatir. Ini kita sudah ada di gerbang yang indah. Ya, kita ada di satu gerbang yang namanya Tanah Goshen. Enggak percaya kok, nasi amin. Ya, kita ada di gerbangnya sudahan. Kita ini sudah masuk gitu loh.
Nah tinggal bagaimana kita ngikutin, tadi kan udah disampaikan, ngikutin kemana Tuhan pimpin, apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya bahwa malam hari ini kalau saudara datang ke sini, saudara adalah orang-orang yang tidak punya masalah. Katakan amin. Ya toh gak ada masalah ya. Semuanya baik-baik saja. Kenapa? Karena kita bersama dengan Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya saudara, kita langsung aja kita buka di dalam Mazmur 31 ayat 19. Firman Tuhan berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang disimpan buat siapa saudara? Orang yang takut akan Tuhan. Nggak ada loh ya alamatnya ke orang Kristen titik gitu, nggak ada ya. Karena di situ dikatakan orang yang takut sama Tuhan. Karena banyak daripada kita anak-anak Tuhan di akhir zaman kehilangan takut akan Tuhan. Lebih banyak takut ditinggal orang atau takut kalau nggak punya duit. Tapi untuk melakukan hal yang curang, melakukan hal yang jahat sudah biasa. Manusia akhir zaman untuk mencemooh orang itu udah biasa. Manusia akhir zaman membunuh orang udah biasa seperti bunuh ayam gitu ya. Orang akhir zaman itu udah gak punya kasih kata Alkitab. Oleh sebab itu percayalah bahwa firman tidak pernah salah. Ada hal yang terbaik yang Tuhan simpan buat orang-orang yang takut akan dia. Jadi saudara gak bisa hanya nerima berkatnya saja, hanya dengar berkatnya saja, dengar penyertaannya saja, tapi harus mau juga dengarkan isi hati Tuhan. Nah 2022 kita harus mengubah segala perilaku hidup kita, supaya melalui kita Tuhan tidak dipermalukan. Intinya cuman itu loh saudara dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada untuk kemegahan diri kita, tapi segala sesuatunya untuk kemegahan Tuhan. Percaya gak percaya saudara lagu dari awal tadi kita praise and worship. Saudara dengar banyak kata holy kan? Kudus, ya kan? Nah saya dalam masa di 2022 khususnya Januari, Tuhan lebih banyak bawa saya ke kitab para nabi. Dan kitab nabi agak berat. Karena yang kita suka dengar adalah bagaimana Tuhan memberkati. Kalau kitab nabi semua isinya teguran ya Pak ya. Kita mau berkat tapi gak mau ditegur. Tapi saya percaya jemaat Victory semuanya luar biasa. Suka teguran. Bilang kiri kanan itu saya. Suka teguran ya toh. Kalau ditegur mau gitu loh. Bukan hanya mau mendengar tapi mau berubah. Nah makanya saudara semua di sini baik-baik saja. Enggak ada yang punya masalah, katakan yes. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Nah saudara, orang-orang yang cari Tuhan pasti terluputkan. Saya enggak usah kasih kesaksian, tadi udah ada kesaksian kan? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti terluputkan. Saya percaya dari wajah-wajah saudara, saudara pernah ngalamin bagaimana cara Tuhan meluputkan. Baik mungkin di jalan raya, mungkin di rumah gitu ya. Saudara pasti pernah ngalamin. Kita semua pernah ngalamin. Ibu-ibu biasanya ngalamin hal yang sederhana. Kadang-kadang lupa matiin kompor. Ya, tapi kok gak kebakaran. Ada gak sih yang sering lupa matiin kompor? Saya pernah ngalamin itu saudara ya. Jadi kalau di Bhatra Yuda mereka kasih judul telur, telur gitu ya. Ini satu kisah tapi gak heboh-heboh banget. Tapi di sini kalau kita mau benar-benar merenung, kita mau selami dalam setiap detik hidup kita ada pertolongan Tuhan di situ. Ya, jadi jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Sepanjang waktu-waktu hidup kita, sekalipun dunia gonjang-ganjing istilahnya ya. Pandemi sepertinya belum juga selesai tuntas. Tapi toh sampai hari ini pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Kalau kita kembali lagi juga ke Alkitab saudara ya. Kalau kita lihat di situ, tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang pilihan Tuhan. Hampir semuanya tidak pernah hidupnya tidak mengalami masalah. Semuanya ngalamin masalah, diperhadapkan oleh Tuhan.
Tuhan yang memperhadapkannya, bukan Tuhan nganggur. Tuhan ingin lebih memperkenalkan dirinya. Tuhan menguji iman orang-orang pilihannya. Jadi kekristenan bukan hanya bicara kita datang ke gereja, duduk, kemudian segala sesuatunya selesai. Tuhan sedang benar-benar menjadikan, kalau dibilang gini, kita diproduksi, ya tahu? Benar-benar dicetak sesuai dengan cetakan blueprintnya sorga. Kalau ini belum jadi, ya diacak-acak lagi, dijadikan lagi. Jadi sebenarnya untuk kita masuk di dalam blueprint ini, untuk kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan, bukan tergantung Tuhan sepenuhnya. Harus ada kerja sama saudara saya dengan Tuhan. Bisa nangkap sampai di sini, katakan amin. Ya saudara, jadi firman hari ini coba menjelaskan buat kita bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis. Asal hidup kita tetap takut akan Tuhan. Setuju, katakan amin. Oke, kita kesini yuk saudara ya. Buka di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Ini yang sedang Tuhan kerjakan. Yang tadi kita diingatkan. Kebaikan Tuhan itu ada dan tidak akan pernah habis. Nah saya coba istilahnya step 1, step 2, step 3 ya saudara ya. Step 2-nya kita lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sebenarnya ini sudah dikerjakan dari zaman-zaman perjanjian lama. Tapi persoalannya manusia tidak mau menerimanya. Manusia tidak mau membuka hatinya sampai hari ini. Sekalipun labelnya Kristen. Katanya percaya bahwa oleh darah Yesus diselamatkan. Hanya tahu model begitu tok gitu lah saudara. Tapi gak mau membuka hati. Banyak anak Tuhan tidak mau berdamai dengan dirinya sendiri. Gak mau berdamai dengan orang lain. Bahkan gak mau berdamai dengan masa lalu. Karena kadang-kadang masa lalu yang pahit, yang menyedihkan itu terbawa di zaman sekarang. Sehingga ketika firman disampaikan, kita selalu punya reason sama Tuhan, kita bilang begini. Iya sih Tuhan, aku ngerti. Tapi, nah ini bahaya saudara. Ketika kita sudah ada tapi, aku tahu tapi, maka orang ini tidak akan pernah berubah. Nah ketika tidak ada perubahan, Tuhan akan buat yang namanya her. Sudah tahu her ya? Ujian ulang. Nah ujian ulang terus. Masuk tahu sampai tua ujian ulang terus. Nggak ada naik kelas. Mungkin saudara akan berkata begini. Kalau yang namanya naik kelas berarti masalah udah nggak ada bu. Ya kan benar nggak sih? Masalah nggak ada ketika kita berhenti bernafas. Ya bilang sama sampingmu katakan mandek nafasnya. Kalau saudara mau masalah selesai, berarti nafasnya berhenti gitu ya. Nah, ada seorang dia tanya saya begini nih sekitar konseling lah ya. Dia cuman bilang, bu masalah kok panjang ya, masalah kok banyak ya, kok rasanya enggak selesai-selesai. Nah, ya. Dia bilang, kalau saya mau ngomong bu, saya ini cuma minta sama Tuhan gini loh. Aku ini enggak pengen apa-apa lagi. Benar apa benar? Enggak pengen apa-apa lagi. Yakin tah? Iki kok wajahnya medeni sih ya. Saudara enggak pengen apa-apa lagi gitu ya. Tuhan dah aku enggak pengen apa-apa lagi. Itu bohong. Bohong. Enggak ada manusia enggak punya keinginan. Manusia selalu punya keinginan. Dan dia bilang aku sudah enggak punya keinginan. Bisa ngomong gitu ketika ada masalah. Tapi kalau enggak punya masalah istri satu bisa tiga. Ya Pak ya, di sini enggak ada katakan amin. Saudara udah punya uang di bank 10M masih merasa kurang, katanya enggak mau apa-apa. Tapi ketika uangnya habis semua di bank udah minus, baru ngomong, "Tuhan, aku enggak mau apa-apa." Lah kemarin dipercayakan banyak, diapain aja itu? Nah, ketika dia bilang begitu, "Aku enggak pengen apa-apa lagi, Bu. Pokoknya kalau bisa Tuhan berhentikan masalahku." Saya bilang bisa pak, ya bapak berdoa, minta diambil nyawanya. Gampang no, simple ya. Kok susah gitu ya? Saya bilang udahlah bersyukur, enggak ada manusia hidup tanpa masalah. Tapi kalau saya mau responin sebagai orang percaya, saya bangga dengan orang-orang Kristen yang punya masalah. Apa menurut saudara saya sudah enggak punya masalah? Ada. Masalah tertentu masih dipercayakan. Coba katakan dipercayakan. Karena Tuhan percaya saya bisa ngelewatin.
Tuhan percaya saudara bisa ngelewatin. Artinya tidak ada masalah apapun yang melampaui kekuatan kita seturut dengan kata firman. Tetapi ketika kita menghadapin kan kita harus belajar daripadanya Roh Kudus yang adalah guru terbaik. Dia yang ngajarin kenapa masalah ini bisa ada. Kemudian tindakan apa yang harus kita kerjakan. Terus bagaimana kita menjaga hati. Bagaimana kita punya respon yang benar. Sampai masalah yang ini berhenti dan selesai kita lihat kemuliaan Tuhan. Tapi apakah setelah itu masalahnya berhenti? Enggak, masalah baru muncul. Tapi kita sudah naik kelas. Karena kalau masalahnya muter itu aja dan enggak naik kelas, enggak ada masalah baru. Berarti enggak naik kelas. Setiap tahun pasti ada masalah baru. Jadi gak usah ditengking masalahnya. Ya orang Kristen ini aneh gitu. Karena diberi kuasa, kita tengking masalah. Masalah gak usah ditengking. Capek, stres. Karena masalah ditengking bagaimanapun dia tidak akan pergi. Tapi masalah bisa ditaklukkan ketika kita sudah respon dengan apa yang Tuhan ajarkan sesuai kata firman. Amin, saudara. Nah, ini seputar itu tadi ya. Terus si bapak lagi ngomong gini, iya bu, saya ngerti sih. Saya bilang berarti bapak istimewa. Kalau bapak enggak punya masalah, itu persoalan. Saya bilang gitu. Kalau bapak punya masalah, berarti bapak istimewa. Kok gitu bu? Karena anak Tuhan yang ada masalah, berarti Tuhan cinta sama dia. Tuhan sedang membentuk hatinya dan membawa dia berbalik hati sama Tuhan. Dan setelah nanti kau jadi seperti apa yang Tuhan inginkan, yang kau alami dengan Tuhan akan menggenapi amanat agung Tuhan, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Kau akan bersaksi kepada semua orang tentang Yesusmu, tentang Allahmu. Ini sebenarnya inti kekristenan kita, saudara. Bukan hanya miskin jadi kaya ya. Bukan tak punya rumah jadi punya rumah. Bukan hari ini jomblo kemudian besok punya suami. No, ya. Seluruh pengalaman hidup kita untuk menceritakan dia. Bukan saya, bukan saudara. Setuju katakan amin. Nah saudara, akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah saya cuman bilang begini, Pak saya bilang ya, tetap ikutin aja jalurnya Tuhan. Yang saya tahu begini, selama kita itu hidupnya lurus, coba bilang lurus. Selama kita hidupnya benar, gak ada masalah yang tidak bisa terlewati. Saudara nangkap gak? Ini simple loh. Pokoknya lurus aja. Apa kata firman? Sekalipun daging ini jerit. Sekalipun hati ini kadang sakit. Kadang pikiran ini mengalami peperangan. Pokoknya taat aja, lurus aja. Gak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Selama saya ikut Tuhan sampai hari ini, kuncinya cuma itu. Gak ada yang lain. Saudara mau damai sejahtera, jangan simpan musuh di situ. Jangan simpan iri hati di situ. Jangan simpan keserakahan di situ. Simple kan? Jangan menginginkan terlalu banyak barang. Sebab kalau kau menginginkan tapi kau tidak bisa membelinya, stres. Bilang kiri kanan, hoflok. Lah kita hidup satu kali ngapain stres? Ya, saya sharing dengan seorang ibu, dia enggak seiman dengan kita. Dia kalau ada masalah mesti ngomong ke saya, dia saudara sepupu kita gitu ya. Saya panggil dia Mbak gitu kan. Satu kali dia sharing, masalah keuangan dan sebagainya, saya cuma bilang begini, kita perempuan ini bendahara keluarga. Bagaimana perempuan bisa ngatur keuangan keluarga, itu yang akan membuat damai sejahtera bisa terjadi di dalam rumah kita. Terus dia bilang begini, tapi kalau kurang terus, sebenarnya enggak ada kata kurang. Kalau kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, kata Alkitab saya bilang begitu ya. Nah, dia bilang, oh gitu ta. Saya bilang gini loh mbak, kamu beli baju harganya 1,5 juta. Loh satu kali pakai kamu gantung. Terus kamu ribut dengan suamimu karena uang belanja kurang. Berarti salahnya siapa? Lebih baik kamu berhikmat untuk pakai apa yang Tuhan percayakan. Karena yang jadi masalah bukan harga barangnya, yang penting kamu gak telanjang. Ya pak ya? Ini tersinggung KBG. Yang penting kamu gak telanjang. Ketika Tuhan beri kamu untuk cukup di situ, cukupkan dirimu. Maka kamu tidak akan ribut sama suamimu. Dan dia mulai ngeliatin saya. Saya bilang, kamu ibu, kamu punya anak perempuan. Apa yang ibu kerjakan, anak perempuan akan niru. Ketika masa mudamu kehampirkan uang, maka anakmu akan dengan gaya hidupnya sama seperti dirimu.
ibu itu saya ajak ngomong bisa sampai nangis loh. Padahal ini hal yang mendasar toh. Saudara semua kan ngerti toh. Makanya saudara semua damai sejahtera toh. Karena enggak punya utang kan. Enggak punya banyak keinginan toh. Baju di pasar Atom juga oke kan. Iya apa iya? Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, simple kok, yang penting gak telanjang. Iya apa ya? Apa sih yang mau diliatin orang? Apa sih yang minta dihargain? Kalau saudara bisa menghargai diri sendiri, orang lain akan menghargai saudara. Selama kau tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, gak bisa menghargai diri sendiri, ada aja yang kurang, maka kekuranganmu akan dilihat semua orang. Karena itu salah satu celah iblis bisa masuk di situ. Jadi percayalah, semua di sini ayu ganteng. Di sini soge kabeh. Aminnya kok gak pernah pas yo. Heran saya. Yuk lihat yuk Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan. Yang memberikan siapa? Tuhan. Berarti kita tinggal menerima. Ya apa ya? Tapi persoalannya kita ini susah membuka hati untuk mengerti hati yang baru itu seperti apa. Padahal kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah mati, yang baru itu dihidupkan kembali, yaitu manusia roh. Manusia ilahi. Manusia dengan DNA Kristus. Tapi bagaimana kita bisa mengerti bahwa ada DNA Kristus di dalam kita? Ketika kita baca Alkitab, kita tahu bahwa roh Tuhan itu ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Katakan amin. Roh Tuhan tidak pernah melayang-layang di dalam gereja sampai kita merinding-merinding. Kalau kau sampai merinding, ada manifestasi yang keluar dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Wey. Karena Tuhan bukan arwah gentayangan, tau. Coba ditangkap nih. Kadang kita masuk satu gereja, kita berharap nanti kayaknya bisa merinding gini. Nanti bisa bergetar gitu ya. Ternyata kau tidak bergetar. Dan kau pulang bilang begini, gerejanya kena urapan. Gereja gak bisa bawa urapan. Karena urapan itu bicara kuasa. Dan kuasa itu sudah ada di dalammu, ada di dalam saya. Sebenarnya gak perlu ditunggu turun. Kita yang memanifestasikan urapan itu. Amin saudara. Jadi kita gak bisa nerima lagi dari luar ke dalam. Karena sesungguhnya yang di dalam ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Salah satunya firman ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. R-nya huruf kecil toh. Roh manusianya. Roh manusianya diperbaharui dengan roh kudus di dalam kita. Di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi kalau masih ada hati yang keras, roh kudus tidak kau terima di dalam dirimu. Jadi jangan sok-sok karismatik. Karena orang Kristen yang sebenarnya itu dilihat dari perubahan hidup. Bukan berapa banyak duitmu. Setuju katakan amin. Kalau kau tangkap yang ini, segala sesuatu yang di luar itu akan masuk kepadamu. Yang Tuhan janjikan. Bukan bicara urapan ya, bukan ya. Urapan sudah ada di dalam kita. Kekayaan akan datang kepadamu. Kelimpahan akan datang kepadamu. Tubuh yang sehat diberikan kepadamu. Umur panjang diberikan kepadamu. Anak-anak yang taat kepada orang tuanya diberikan kepadamu. Suami istri yang harmonis, romantis di dalam keluarga diberikan kepadamu. Panjang umur diberikan kepadamu. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah simple, simple. Saya kalau ngajarin simple sampai gak ngerti mana tak mulai. Ya saudara, ayolah tangkap ya. Ayat yang ke-27, belum selesai. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, jadi sebenarnya sudah ada di dalam kita. Jadi kalau kita bilang saya tidak bisa taat, ini aneh. Tadi saya ngobrol dengan suami saya, dia kasih contoh bagus sekali. Dia bilang, burung itu terbang gak perlu diajarin. Karena ya memang sudah dia diciptakan, dia bisa terbang. Ya pokoknya dia terbang gitu aja. Terus yang namanya ikan ditaruh dalam air, ya udah dia berenang, namanya berenang. Gak ada jalan kaki. Ya apa ya? Kenapa ya? Karena dia ikan. Betul apa betul? Saudara dan saya, anak Tuhan katanya. Berarti kalau anak Tuhan, perilaku hidupnya mestinya seperti apa yang Tuhan ajarkan. Katakan amin.
Dan itu sebenarnya instan otomatis bisa mengalir keluar dan kita kerjakan kalau hati kita tidak keras. Pernah gak sih saudara disakitin orang? Saudara pengen balas gak bisa. Kayaknya kok ini balasan yo. Pokok enek tak disakiti. Ya tak balas. Alkitab berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hidung ganti hidung ya toh. Ya ada di satu titik saudara pada akhirnya kau tidak bisa membalas. Bukan karena kau Kristen. Tapi karena roh Tuhan, DNA Kristus, firman itu sudah ada di dalammu menjadi satu. Amin saudara. Saya kadang waktu anak saya masih kecil, sekarang dia udah besar, dia udah ngerti. Masih dia kecil setiap kali lihat mamanya disakitin orang, difitnah orang gitu ya. Dia mesti pakai bahasa anak-anaknya. Yuk dibales toh ma. Apa ditelepon orangnya nanya kenapa sih? Ono masalah apa mbak mama? Gitu ya. Saya bilang perlu tah. Nggak perlu lagi. Dia bilang tak lihat mama ini orang aneh. Cenderung bodoh katanya. Disakitin orang menengtok nangis dewe. Mari gitu guyang-guyu ketemu orangnya di shalomi. Shalom. Saya cuman bilang kamu nggak ngerti. Nanti satu saat. Ketika kamu sudah ngalamin satu kedekatan dengan Tuhan. Kamu alami satu perjalanan dalam kasih setia Tuhan. Ketika kamu disakitin orang, ada keinginan untuk balas itu ada. Ada. Daging saya kadang-kadang kepengen gitu. Ada. Tapi enggak bisa keluar. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di situ. Bukan hebatnya Ibu Valen, bukan hebatnya saudara. Karena dia menjadi satu di dalam kita. Ada roh yang baru yang diperbaharui di dalam kita. Lagian secara logika aja. Balas yang jahat dengan yang jahat. Enggak ada untungnya. Betul apa betul? Kita malah kehilangan janji-janji Tuhan. Karena itu tipu daya setan. Seperti itu aja saudara. Kadang ketika kita kerja. Zaman dulu suami saya kerja. Segala sesuatu dia akan tanya ke saya. Kadang-kadang kan harus diskusi gitu ya. Dia tanya, kalau yang ini boleh apa enggak? Kadang kalau saya lihat itu agak sedikit curang gitu ya. Saya bilang enggak boleh ya, kita anak Tuhan. Tapi namanya pria kalau mau jualan dia akan bilang begini, cuannya ake, you know cuan? Cuannya ake ini, dan ini langka barangnya. Saya cuma bilang begini, prinsip kita cuma satu. Enggak usah lihat uang, yang penting hidup benar, kita pasti kaya. Toh ya sampai hari ini walaupun pelan-pelan ikut Tuhan kan naik. Yang penting naik toh. Kalau terlalu cepat Alkitab berkata jatuhnya juga cepat loh. Pelan-pelan aja. Nikmati. Santai di situ. Waktunya nangis-nangislah. Waktunya tertawa-tertawalah. Waktunya berdoa-berdoalah. Waktu bekerja-bekerjalah. Waktu menabur-menaburlah. Hei. Waktu kau harus makan, makanlah. Yang jadi benih kau tabur. Yang roti kau makan. Jangan benih juga dimakan. Loro weteng. Ya, benih dimakan kan gak tumbuh di dalam perut. Biji gitu ya. Tapi kalau roti juga semuanya ditabur. Iki hoflok, laparan. Kan banyak orang gambling di dalam gereja. Pengen kaya. Terus firman berkata. Taburlah, maka kamu akan menuai. Dan kamu akan jadi kaya. Oh my doll. Ditabur kabeh, menunggu Tuhan gantikan 100 kali lipat ganda. Ternyata kere 10 tahun. Apa yang terjadi? Nyalain gereja, nyalain pendetanya. Ya salahmu enggak berhikmat, kenapa gambling sama Tuhan? Kalau kau mau nabur, ya ikutin Tuhan maunya nabur apa dan berapa. Enggak usah sok-sok soge. Bilang kiri kanan, enggak usah sok. Karena menabur itu latihan ketaatan. Jadi gak usah semua kelihatan menyerahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Pret. Nanti gak ada berkat yang masuk. Kita ngedumel sama Tuhan. Iya apa iya? Tapi di sini saya lihat gak begitu. Karena saudara memang suka nabur ya. Yang amin cuma yang di depan. Yang belakang udah nek kayaknya. Nabur aja. Iki keceplos yo. Gak ono pesan sponsor. Keceplos karena mau masuk di sini ya. Gak nabur gak popo. Rugi awakmu dewek. Gitu ya wes ya. Karena pesan Natal yang Tuhan kasih ke saya adalah memberi.
Karena salah satu yang namanya mengasihi itu adalah memberi. Dan selama 2 bulan terakhir Tuhan paksa saya untuk memberi. Dan menaburnya aneh-aneh gitu ya. Sembari saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ya butuh ngumpul. Ngono kan ya pendeta tuh, hei pendeta. Aku butuh ngumpul juga loh Tuhan, anakku nanti kan begini, anakku begini gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu gak bisa pakai cara dunia untuk jadi kaya. Kamu harus pakai sistem kerajaan sorga. Semakin banyak kamu menabung, semakin kamu banyak simpan, semakin tidak ada yang keluar, sebenarnya saluranmu berkarat. Saya diajarin, ya, saya gak tahu saudara diajarin Tuhan apa enggak gitu ya. Itu saluran berkarat. Terus saya berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan bilang, lakukan sesuatu. Bukan hanya berdoa. Ada orang-orang di sekelilingmu yang terkadang mereka butuh ditolong. Tapi kau tutup mata. Bagaimana ketika kau berteriak kepada Allah dan dia mau mendengarkan doamu? Ketika kau lihat orang lemah di sekelilingmu, mereka butuh makan, kau tutup mata. Tapi kau makan kenyang. Tapi selalu berkata kurang. Jadi taburlah sebisa kau menabur. Kau tidak tergerak menabur, enggak usah menabur dan jangan merasa miskin. Ya toh? Tetapi sistem kerajaan sorga, ya kau tidak keluarkan sebagian yang namanya benih untuk ditabur, maka tidak ada yang tumbuh. Bisa nangkap sampai di sini katakan amin. Kan semua ini wajah-wajahnya lagi butuh duit banyak sih. Sembayang toh, kaiso. Harus ada tindakan. Katakan amin. Dan tindakan itu macam-macam. Saudara mau ke panti asuhan kah? Mau nabur untuk pembangunan kah? Ya, saudara mau bikin nasi bungkus kah? Terus dibagi-bagikan ke pak-pak beca? Monggo silakan. Apapun. Saudara lihat keluargamu ada yang sakit, tapi mereka orang yang kurang duit. Ya berilah. Dan setelah beri, gak usah woro-woro. Bahasa Jermannya woro-woro, you know? Oh, gak ngerti nih, kata sumbang, gak iso bayar rumah sakit. Upahmu selesai. Gak akan ada balasan dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Tapi kita kan gak toh. Kalau gereja mungkin oke, di syuting toh, supaya ada dokumentasi, saudara tahu uang kita tidak kemana-mana, betul ya. Tapi biasanya aneh loh, kayak saya pribadi, pakai uang pribadi, bikin nasi bungkus, yang jaluk di syuting nih. Masuk Instagram, sambil ngine-ngine, lagi menabur nih. Upahmu selesai, gak usah tah jadi seleb gitu masuk Instagram. Hanya karena memberi. Malu loh jadi orang Kristen kalau memberi pamer-pamer ya. Katakan amin. Ini kok meneng kabe? Suka masuk Instagram ya? Teruskan saja ya. Lanjut ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan sudah kasih hati yang baru supaya kita setia taat sama firman. Dan upahnya di ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Nah saudara, kalau kita jadi miliknya. Dia adalah Allah buat hidup kita. Berarti kemanapun kita pergi. Dia ada bersama dengan kita. Kenapa harus takut dengan segala masalah persoalan. Sekalipun firman berkata, bencana itu lo ada di depan mata. Selama dia ada di sana, dia sanggup meluputkan kita. Jadi mau ini nanti, apa tuh varian baru. Gak usah khawatir, yang penting protokol ya. Ketakutan justru akan membuka celah di situ. Bukan hanya masalah sakit penyakit. Tapi membuat mentalitas kita terganggu. Mosok wong Kristen kok parno. Kemana-mana nyemprot. Beberapa orang Kristen tangannya terkelupas kabeh. Gara-gara suka nyemprot. Akhirnya gatel. Kebanyakan semprot-semprot. Kenapa? Yang penting kita bersih toh bu. Yang penting itu ada penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, yuk kita masuk ke sini. Saya lompat karena waktunya gak nutut. Ulangan 8 ayat 1.
Sebelum ke satu, kita lihat di ayat yang ke-17, 18, 19. Sebenarnya yang Tuhan taruh di hati saya ayat ini. Ulangan 8 ayat 18. Itu ayatnya. Itu sudah dari minggu kemarin waktu Bukem mengundang saya. Langsung muncul ayatnya. Nah, saudara harus percaya ini. Ini saya doakan dari zamannya saya diproses ekonomi. Dari benar-benar nul, habis, rata, dah gak ada yang namanya sisa. Yang ada minus. Sampai hari ini ayat ini tetap saya pakai. Untuk doa. Saya lepaskan buat suami saya lepaskan buat anak saya lepaskan buat saya. Nah sekarang kan punya calon mantu. Tak lepaskan juga buat dia. Nanti DSOG kan anakku seneng. Ya apa ya? Ya. Jadi gak doa rangkap gitu. Satu-satu saya doain, saya lepasin. Zaman dulu doa Yabes lagi tren. Buku Yabes untuk pria. Buku Yabes untuk remaja. Ada semua di rumah saya. Tiap hari doa Yabes. Saya lepaskan buat suami saya, buat anak saya, buat hidup saya. Pokoknya kepengen apa, pokoknya didoakan, dilepaskan firman. Tapi apakah itu semua yang mengubah segala sesuatunya? Itu salah satunya. Tapi yang terpenting ketika Tuhan mengajar dalam tindakan hidup kita, itu adalah goalnya, saudara. Amin, saudara. Ya, Ulangan 8 ayat yang ke-18. 17, 18. 17, 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku-lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, ini yang Tuhan sedang didik kita di selama pandemi. Ya, banyak yang di atas merosot ke bawah sampai melungker. Jadi kalau kita sampai hari ini masih baik-baik saja, ayo jangan terlalu banyak mengeluh, ngucap syukur. Ya, tapi ada juga yang kemarin-kemarinnya ada di area bawah, tiba-tiba naik dengan percepatannya Tuhan dalam waktu 1,5 tahun bisa beli gudang, bisa beli gudang lagi. Dan ternyata ketika anak muda ini kesaksian, sejak masa muda memang cinta Tuhan. Sejak masa muda melayani, mengasihi Tuhan. Ketika masa kekeringan, orang-orang yang selama ini membanggakan kekayaannya, membanggakan relasinya, dibuat Tuhan benar-benar ngalamin yang namanya gulung ke bawah. Diizinkan Tuhan. Untuk apa? Nanti kita lihat. Kan waktu saya masih ada. Nah, saudara. Tapi yang di bawah ini, karena dia cerita sebelum pandemi, waktu dia bekerja ini dengan partnernya, itu udah kayak benang kusut. Keuangan juga susah diatur. Tiba-tiba waktu COVID masuk, partnernya meninggal karena COVID. Diserahkanlah kepada dia, masih muda, masih kepala 3 usianya. Punya keluarga, udah punya anak juga. Dan dia juga sekarang sudah melayani mimbar. Nah anak muda ini akhirnya dia bingung karena paling tidak pasti bangkrut. Satu yang dia kerjakan, dia cari Tuhan. Di kamar doa dia nangis sama Tuhan, dia cuma teriak sama Tuhan, ini gimana? Ini udah penghasilan satu-satunya, anaknya 3. Ini gimana Tuhan gitu ya, dia terus gandol sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat yang selama ini dia gak kerjakan. Tapi sebenarnya sudah ada. Tapi Tuhan beri dia hikmat. Dia masukkan Tokopedia, dia masukkan Shopee, dia masukin pokoknya online-online begitu. Tiba-tiba barang yang dia jual ini laris manis seperti kacang goreng. Itu bisa mengalami yang namanya peledakan penjualan lebih daripada sebelumnya. Dan uang yang masuk bukan uang yang namanya bayar kredit nanti sebulan lagi. Itu langsung cash, uang cash masuk. Dalam waktu 1,5 tahun dia langsung bisa beli gudang. Ekonominya dipulihkan dan perusahaan itu jadi punya dia. Dan waktu dia cerita, kita ini yang ketenggengen gitu kan. Ya cepet deh. Cara Tuhan kerja gak pernah ada yang tahu. Tapi Tuhan sudah lihat hati kita dari awalnya. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah lagi, ada beban lagi. Percayalah karena Tuhan cinta sama kita. Karena kedahsyatan Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Melalui hidup kita, apa sih yang Tuhan ingin perlihatkan kepada dunia? Dirinya. Bukan saudara, bukan saya.
Karena dia adalah Allah yang maha besar. Dan dia harus tetap besar sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita lanjutkan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku-lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat, saudara. Sebab, baca yuk, 3, 2, 1. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini saya doakan, saya balik ke diri saya. Tuhan memberikan kuasa ke dalam tanganku, ke dalam tangan suamiku, ke dalam tangan anakku untuk mengambil kekayaan bangsa-bangsa. Itu doa saya setiap hari sampai hari ini. Keadaan baik, tidak baik, ini doa saya doain tiap hari. Mungkin saudara berkata, kenapa bu? Kan pendeta gak perlu kaya, jare sopo. Pendeta harus kaya. Mungkin saudara bilang begini, untuk apa? Saya ini gak tahu kenapa tuh, ya saya bilang tadi itu. Burung di udara terbang gak perlu diajarin toh. Ikan di kolam berenang gak perlu diajarin, ya udah deh instan otomatis. Saya tiap kali kalau diundang di gereja kecil, terus isinya tua-tua gitu ya, atau embok-embok gitu ya, saya langsung bergumul PK, Pak. You know PK? Ngerti apa ora? Persembahan kasih. Lah kan pendeta itu amplop. Meneng toh sih. Saya bergumul di situ. Terima ndak ya? Terima ndak ya? Biasanya saya langsung gak terima. Dan saya akan ngomong ke suami saya, ini alasannya kita harus kaya. Ini alasannya kita harus kaya. Supaya mimbar tidak kotor, hanya untuk saya dapatkan duit dari mimbar. Karena mimbar bukan tempat cari duit. Mimbar tempat pengabdian saya, nyampaikan firman Tuhan. Karena firman itu juga bekerja dalam hidup saya. Jadi saudara juga harus kaya. Kenapa? Supaya hidupmu jadi berkat. Jadi berkat ketika kau nolong seseorang, kau bisa jadi berkat loh. Kau bisa menceritakan Yesus di situ. Kau bisa berkata Yesus itu ajaib, Yesus itu baik. Berapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang akhirnya menjadi percaya Tuhan. Karena melihat ada anak-anak Tuhan yang baik hati seperti orang Samaria yang baik hati. Dia tidak ragu untuk memberi. Nah kalau kau tidak punya duit, salah satunya apa yang bisa kau beri? Injil. Ada di luar sana orang yang bisa kau injilin dengan kata-kata. Tapi dengan perbuatan. Katakan amin. Tapi jangan manipulasi juga hanya dengan uang kita memberi kasih. Sikap hidup kita juga harus mencerminkan Kristus. Amin saudara. Malam ini agak dalam ya. Tapi ini persiapan 2022. Karena kita semua akan masuk dalam kelimpahannya Tuhan. Kalau hatinya busuk, maka kita akan hancur. Kalau hati kita keras, maka kita akan hancur oleh kekerasan hati itu. Jadi yuk kita siapkan. 1 tahun kita lomba, bersama-sama kita masuk di situ. Kita ini lagi ngambil, tinggal ngambil. Kuncinya banyak di kamar doa. Saudara gak bisa keluar dari hadirat Tuhan untuk saudara bisa mencari tempatnya dan mengambilnya. Karena yang menunjukkan tempat-tempatnya, yang menunjukkan di mana berkatnya itu Tuhan. Dan gak boleh tinggalkan kamar doa, katakan amin. Ya, ini yang sangat terakhir. Udah gak usah naik ke atas. Nanti kita pulang jam 10. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah saudara, percaya enggak kedua tangan kita ini sudah diurapi Tuhan? Coba tangannya dua-dua diangkat. Di sini ada kuasa. Untuk apa? Ah, Tuhan memberi kekuatan dan kuasa di tangan ini untuk? Wis baca, gak usah dulu aku baca. Untuk memperoleh kekayaan. Kalau saudara percaya Tuhan ada di dalammu, Roh Kudus ada dalam saudara, firman ada dalam kita. Kita punya roh yang baru bersama dengan Tuhan. Maka kekuatan kuasa ini akan bekerja dengan otomatis. Apapun yang kau kerjakan, jadi.
Saya nggak percaya orang yang disertai Tuhan itu gagal, kemudian nggak lihat jalan keluar. Karena di Alkitab saya nggak ada yang begitu. Saudara baca aja kitab Maliaki nanti ya di rumah. Saudara lihat, ketika Tuhan lihat orang Israel nakal, orang Israel dablek gitu ya. Tuhan itu biasanya mencurahkan hatinya dalam marahnya sebagai Bapa yang baik. Dia akan berkata, akan kuserak-serakan keturunanmu. Akan kutaruh di tempat-tempat yang sunyi. Ya, segala berkatmu akan jadi kutuk. Tuhan kan begitu ya, murka tuh. Tapi coba lihat nanti, sebelum kitab itu habis, Tuhan muncul lagi belas kasihannya. Tetapi aku, nah gitu, akan tetap mengasihi mereka. Loh ya apa, cari Tuhan model begitu di mana? Aku akan tetap mengasihi mereka. Dan aku akan menghimpun kembali keturunan mereka. Kadang saya baca Alkitab bisa sampai nangis loh. Mikirin Tuhan ini apa sih? Ya hukum-hukumlah, didik-didiklah. Tetap tidak. Yang namanya papa, gak mungkin mematikan anaknya. Tetap diambil kembali, dipeluk lagi, dibawa lagi saudara. Ya diberkati lagi. Supaya apa? Melalui anak-anak ini tetap bapaknya yang dikenal. Itu Tuhan kita. Jadi kenapa kita harus takut, kenapa bimbang, kenapa ragu, kenapa khawatir. Tahun ini tahun yang luar biasa loh dengan Tuhan. Ntar lagi COVID-nya hilang kok. Udah hampir 2 tahun, kelar. Ayo mulai kita berlari di dalam iman kita. Berlari dengan roh yang terus menyala di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan cuma kalau datang ke gereja rohani amin yes. Sampai ke rumah ngelamun kayak orang gendeng. Nah. Ya apa ya? Besok makan apa ya? Ya masak go. Besok gimana ya? Ya gak gimana-gimana. Setiap hari alami kedahsyatan Tuhan. Saya percaya kedahsyatan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Setiap hari terjadi. Kalau saudara responi hatinya Tuhan, saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural lebih daripada tahun-tahun kemarin. 2 tahun ini cukup loh untuk ngajarin kita. Bahwa gak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan satu masalah ini. Kecuali tangan Tuhan. Nah kalau cuman kayak begitu saudara mati, hidup mati aja Tuhan bisa atur. Masa cuman Cia aja Tuhan gak bisa ngatur. You know Cia? Buktinya loh kita semua terpelihara. Kalau buka WA story-nya orang-orang Kristen. Semua isinya panganan. Hau nonton deh. Makan deh. Sesuai dengan Alkitab, Tuhan juga suka ngajak murid-muridnya makan. Jadi kalau saudara makan, ojo ngomong gini ya, doh panganan kok teko terus. Nanti satu kali makanan datang, saudara akan ngomong gini, kok kau no makanan sih? Repot ya. Saudara kurus, aduh cek kurus sih. Ya apa lemu nih? Waktu lemu, aduh ya apa geringnya? Repot kan? Ya itu manusia, ayo belajar mengucap syukur. 2 menit lagi. Mumpung masih 2 menit. Yuk, Ulangan 8. Ayat 1. Yuk, cepat. Judulnya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kapan? Kalau besok dibaca, kapan? Kalau besoknya lagi dibaca, kapan? Berarti firman berlaku hari ini, setiap hari. Enggak ada besok ya Tuhan, enggak ada ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Ini berkatnya ya. Dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. You know perjalanan? Perjalanan itu tidak akan pernah berhenti hanya karena hari ini. Tapi perjalanan itu akan terus, yaitu tadi, sampai kita berhenti nafas. Nah di dalam perjalanan itu firman selalu berlaku hari ini, hari ini, hari ini. Enggak ada hari ini bisa mengampuni, besok tidak mengampuni. Hari ini memberi, besok tidak memberi. Hari ini bersuka cita, besok tidak bersuka cita. Pokoknya kata firman hari ini, ya hari ini. Bisa nangkap sampai di sini katakan amin. Enggak ada bilang begini, kalau Kamis tuh aku bisa happy. Kenapa? Karena ada doa malam. Hari Minggu tuh aku bisa bersuka cita. Karena kita ke gereja memuji nyembah Tuhan. Harus setiap hari memuji menyembah Tuhan.
Nggak ada satu minggu sekali, ya. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Atas apa? Atas apa? Kehendak Tuhan. Perjalanan kita itu atas apa? Jadi nggak ada satupun itu atas kehendak kita. Tetapi belajar untuk memahami dalam perjalanan itu Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik buat kita. Ya saudara, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Tujuannya yang pertama, merendahkan hati. Rendah hati, oh. Sebab bilang rendah hati, tidak sombong. Ya, karena sombong itu sifatnya setan. Oh, gak ngerti sih. Sombong itu sifatnya, nah, sifatnya Tuhan, rendah hati. Belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, membiarkan, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Ada gak yang kelaparan di sini, angkat tangan? Biar dicatat sama Bu Gembala. Nanti dikasih makan. Ya saudara. Enggak ada toh, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya saudara, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf tobat bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Sampai di situ aja, nanti saudara baca aja di rumah seterusnya ya. Dia mengajari kita seperti papa ngajarin anak. Ya, saya kasih kesaksian yang benar-benar sangat terakhir. Saya ingat papa saya. Papa saya itu cinta anak-anak, tapi dia lebih cinta mama saya. Jadi apapun yang diperintahkan mama saya, dia nurut. Makanya bapak-bapak enggak boleh begitu ya. Cintai Tuhan lebih dari semua, supaya enggak jomplang. Jadi kalau mama saya lagi marah sama saya, mama saya ngomel, papa saya udah enggak kuat, papa saya ngambil rotan. Saya dipukulin. Karena dia lebih cinta mama saya daripada saya. Dia cinta anak-anaknya, tapi ternyata dia lebih cinta istrinya. Jadi gak bijak. Kenapa? Karena papa saya belum punya Tuhan Yesus pada saat itu ya. Tapi dia punya satu didikan juga. Setiap kali mau pergi kita harus pamit. Tidak boleh tidak pamit. Jadi kita pakai bahasa Hokian, kita pamit. Nanti kalau kita pulang, kita harus lapor, sudah pulang gitu. Mau tidur, kita harus ke kamar, ketok pintu. Kita mau tidur. Rasanya kok punya papa mama model begini gitu ya. Tapi ternyata terdidik sampai hari ini aturan itu tetap saya pakai di rumah saya. Jadi anak saya kalau mau tidur dia akan ke kamar kita. Good night, ma, pa. Kalau masuk rumah dia shalom. Karena udah lain, beda sama gaya dulu kan. Kalau gaya dulu saya bilang begini. Pa, ma, gua tuy. Ngerti gak? Wong hokin orang ngerti yo nemen. Tenglang bopekong. Nah saudara saya pulang gitu kan ya. Kalau mau pergi gua ke ya kan gitu. Saya mau pergi gitu. Nah. Ya, itu terjadi sampai hari ini terbawa. Jadi sebuah aturan yang ada dalam rumah menjadikan anak-anak itu hormat sama orang tua. Tapi rasanya waktu itu menjengkelkan. Ya, apalagi waktu saya dipukul itu sampai biru-biru, rasanya menjengkelkan. Tapi ternyata papa tetap papa. Dia punya kasih. Saya ini pernah nangis nempel kepala saya di lemari toko. Saya nangis di situ. Karena dari tadi saya minta sepatu baru sama mama saya gak dikasih. Saya bilang mau sepatu baru, sepatu cuma satu warna hitam. Jadi kalau mau pesta mau apa gak punya sepatu saya. Mau beli sepatu gitu. Mama saya terbilang tidak ya tidak. Ya agak medit-didik gitu ya. Tidak katanya gitu. Saya nangis saya nempel di toko. Mau sepatu. Papa saya lewat. Dia lewat di samping saya, dia senggol saya, dia cuma begini. Jangan nangis. Nanti sore kita pergi beli sepatu. Langsung diem saya. Ada papa yang menjanjikan. Karena papa saya jarang begitu kan. Nanti sore sama papa beli sepatu. Langsung diem saya. Ya untung papa saya nempatin janji. Sore dia ajak saya beli sepatu. Tapi waktu pulang dia bilang gini. Ojo ngomong mamamu. Dekan tukaran ya.
Nah, itu yang sering saya ingat kebaikan papa saya ya. Yang kedua, saya kan pernah ikut jurnas taekwondo SMA. Mewakili Kalimantan Timur, saya mesti ke Jakarta. Mama saya udah gak setuju anak perempuan kok pencilaan gitu kan. Kamu ini perempuan ngapain ikut karate-karate gitu, itu bahasa orang di sana. Saya mah diem karena saya terpilih untuk mewakili Kalimantan Timur kan gitu. Saya mau berangkat, saya datang ke mama saya karena mama yang pegang kas toko kan. Saya bilang, "Ma, minta Cien buat nanti di situ jajan." "Enggak usah, siapa yang suruh kamu pergi?" "Ya udah, saya pagi itu enggak ada duit loh." Terus saya lihat papa saya lama. Papa saya enggak kasih kode juga, papa saya juga diem dalam hati saya, "Kok ini orang tua enggak kasih gua duit?" Ya. Terus karena kita punya bemo, mama saya ada usaha bemo, bemonya datang jemput saya gitu ya. Jemput saya mau diantar ke pelabuhan naik kapal kan gitu. Saya udah duduk di bemo itu. Kalau di sana namanya taksi tapi bemo gitu ya. Duduk saya. Papa saya tiba-tiba datang. Berdiri. Saya berdiri, dia taruh sesuatu di pantat saya. Dudukin. Saya dudukin, kok bunyi kresek gitu. Terus waktu pergi, terus dia bilang, "Sudah, diem, katanya papa. "Ya saya diem, kasihan ya papa saya ya. Diem, dia bilang, "Ya saya diem." Terus waktu pergi, saya balikin gini, saya lihat ada duit di situ yang papa saya tadi mungkin ngambil gitu, langsung dimasukin ke bohong saya gitu ya. Lumayan jumlahnya 100.000. Ya waktu itu saya masih SMA kelas 1 kan, ada 100.000 di situ. Jadi di situ saya bisa belanja, tetap toh. Yang namanya papa saya tuh ya, saya gak tahu papanya saudara. Kenangan baiknya masih ada buat saya. Tapi yang dipukul lebih banyak. Cuman kalau saya ingat itu saya masih tetap bisa nangis kangen sama papa saya gitu ya. Walaupun dia suka mukul saya sampai 5 jari itu bisa ngecap gitu sampai 5 hari biru di paha saya. Tapi tetap dia papa. Karena dari beberapa hal yang papa saya kerjakan buat saya tahu dia cinta saya. Dalam satu keterbatasan sebagai manusia, dia gak mau bertengkar sama istrinya toh. Jadi dia kadang-kadang menghajar kita supaya diem gitu loh. Nah, tetapi sebagai papa, dia tetap mencintai kita anak-anaknya. Sekarang saya punya papa di surga. Dia lebih dari papa jasmani. Sampai sekarang, setiap kali saya tutup mata, saya cuman panggil dia papa, saya cuman bilang begini, "Aku gak punya siapa-siapa lagi." Saya gak punya siapa-siapa lagi, papa mama saya sudah gak ada. Lu terus punya suami? "Ya punya, tapi kan gak iso diandal no seperti ngandal no Tuhan." "Ya yang ya." Coba ibu-ibu, ayo nuntut suami nendak tukaran. Saya gak mau. Ya supaya rumah damai, cari bapak aja ya dah. Saya bilang saya udah gak punya siapa-siapa. Saya mau ngandalkan suami, dia terbatas. Saya mau ngandalkan keluarga, mereka terbatas. Tapi aku punya engkau yang tidak terbatas. Kau yang pelihara hidupku, kau yang jaga aku, kau yang ngerti semua beban di dalam hatiku. Selesai, setelah itu saya akan main gitar. Saya akan nangis di situ, 1 jam itu cuma nangis saja. Sambil merasakan cinta kasihnya dia. Sambil iman itu mulai upgrade di situ, selesai doa bengkak semua, tapi hatinya plong besok gitu ya, mulai lagi menjalani satu perjalanan dengan Tuhan. Amin saudara, yuk kita lakukan di tahun ini, saya percaya kita pasti revival. Karena janji itu sedang benar-benar dilepaskan di tahun 2022, saudara harus menangkapnya. Jangan bilang aku gagal, jangan bilang aku tidak berhasil, jangan bilang aku tidak bisa, jangan bilang tidak ada jalan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri yuk. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mario semua angkat tangan katakan pada Bapa, ku tahu. Oh.
Mari saudara, saat ini engkau yang mungkin datang dengan beban berat, dengan masalah, dengan persoalan. Taruh satu tanganmu di dada, satu tangan diangkat. Pejamkan mata dan angkat wajahmu lihat Tuhan. Bapa, engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Firman sudah ditaburkan, iman sudah dibangkitkan. Oleh sebab itu hari ini apapun yang jadi masalah persoalan anak-anakmu, engkau adalah Allah yang sanggup membalikan keadaan. Kau adalah Allah yang membuka setiap pintu dan jalan buat setiap kami. Engkau Allah yang terus pegang tangan kami dan mengangkat kami terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Engkau adalah Allah yang membenahi setiap keadaan rumah tangga keluarga kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan segala suatu kemungkinan yang di mana pikiran manusia kami tidak berkata mungkin. Tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Oleh sebab itu kami hari ini mau berkata, kami tetap percaya. Tahun ini akan jadi tahun kemenangan yang lebih besar daripada tahun-tahun yang kemarin. Segala sesuatu masalah persoalan kami lewati, kami hadapi, kami taklukkan di dalam Kristus. Kami akan menang dari kemiskinan, kami akan menang dari sakit penyakit, kami akan menang dari segala kegelisahan hidup kami. Karena kami tahu engkau adalah Allah yang berjalan di depan kami seperti api yang menghanguskan. Engkau menghanguskan setiap lawan-lawan kami. Kalau saat ini kami sedang sakit hati, kami sedih, kami marah, kami pahit, kami yakin dan percaya kasih-Mu terus melingkupi kami. Kasih-Mu membalut setiap hati kami. Kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami merdeka oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu mari Allah Roh Kudus terus berkarya atas kami selama ibadah ini masih berlangsung. Berkarya atas setiap kami. Syarala bata kaya rala bata kasanda. Kinara laba raba ta sede dia rala bara laba yata. Kuri nahara base keri ara raba rana baya. Kia raha base dia rala mari hampiri Tuhan. Syanara lana baya se. Kinara lana rala naba. Jesus. Glory. Syarala bala yala bala yala bala yala bala yala. Kinara. Kedua tanganmu ke surga. Yes. Berseru. Saudara yang hari ini punya masalah yang urgent, artinya saudara benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Yang urgent loh, urgent banget. Rasanya gak bisa, kalau gak Tuhan gak bisa dah, urgent banget. Saudara bisa maju ke depan, kita akan doakan saudara. Yang urgent loh ya, yang benar-benar gitu, maju ke depan yuk. Syara pakaya rala patas sandara pakaya rala patas sikira rala patas sandara. Oh rahaba sikara rala patas sikara rala patas sandara rala patas sikiri rala patas.
Belajar untuk tetap percaya dan percaya dan percaya. Shandara lahabasikiara lanapayara lapatas. Mari datang dalam satu penyerahan total sama Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Ada bagian yang kita tidak bisa tolong saudara, tapi Tuhan bisa. Ada di mana saudara, keluarga, orang-orang terdekatmu sudah tidak bisa diandalkan, tapi Tuhan bisa. Orana habasikara batakayara patasandara lapatakasaka. Kirana habasikara lapatasandara. Dia mengenal engkau lebih baik dan dia tahu engkau lebih daripada. Aku punya Tuhan yang besar.
Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Musik dengan lembut naikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara, belajar memiliki penyerahan total kepada Bapa, sama seperti seorang anak yang berserah penuh kepada ayahnya. Alkitab berkata, Bapa di dunia saja tidak akan memberi batu kepada anak yang minta roti.
Bapa di sorga pasti memberi yang terbaik bagi setiap kita. Nama ya Tuhan ya Shikah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kiamari karena masyidaba ya Allah. Kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu hanya dia kan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi. Naikkan pujian ini sebagai sikap imanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu kepada dia yang ku perlu. Kami yakini Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Marakasha darah labaralah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau setia, kau setia.
Terus bangun manusia rohmu, terus sembahyang, terus sembahyang. Terus sembahyang malam ini, terus, terus berdoa, terus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurutkan bahwa Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup segala yang ku perlukan terjadi. Saya mau semua jemaat naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan keyakinan, katakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurutkan. Ini keyakinan kami malam ini Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurutkan. Menurut kehendakmu.
Tapi minta Raymond berdoa untuk setiap firman dan untuk korban yang mau kita bawa ke Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang Kau sudah Kau tabur pada setiap kami ya Tuhan, kiranya menjadi rema dan pengiring dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan, buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita tumbang tangan di atas kepala kita. Katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Tuhan, kami percaya ibadah kami ini penuh dengan berkat. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim di tengah-tengah kami. Kau memberkati Ibu Valentina, berkati suami dan anaknya dalam anugerah Tuhan. Menerima perlindungan, kasih setia, proteksi yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya kami akan menikmati berkat Tuhan pada saat ini. Olehnya, mari Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat yang berasal dari Bapa Sorgawi. Terimalah berkat yang berasal dari Putranya yaitu Yesus. Dan nikmati setiap berkat dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah dengan berkat-berkat ini tubuh kita sehat, bebas dari virus bakteri apapun. Keluarga kita ada dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Beruntung kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita bertumbuh. Keluarga besar kita diselamatkan. Kaya di bumi dan kaya di sorga. Dan semua kita yang percaya dan sudah menerima berkat-berkat ini sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.